Putri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo, Kahiyang Ayu, akan melangsungkan pernikahan dengan Bobby Afif Nasution pada Rabu 8 November 2017 di Geraha Sababwana Solo, Jawa Tengah. Ini bukan kali pertama bagi Presiden menikahkan anaknya. Pada 11 Juni 2015 lalu, Presiden menikahkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda. Meski sama-sama mengusung adat Jawa dan menggunakan gedung resepsi yang sama, tetapi ada sejumlah perbedaan dalam pernikahan antara Kahiyang Bobby dan Gibran Selvi. Perbedaan pertama terletak pada jumlah tamu undangan. Pernikahan Gibran dengan Selvi mengundang lebih sedikit tamu jika dibandingkan dengan rencana pernikahan Kahiyang Bobby. Saat itu, Gibran Selvi hanya mengundang 3 hingga 4.000 undangan saja. Sementara pada pernikahan Kahiyang Bobby, tamu yang diundang mencapai 8.000 undangan yang terdiri dari para petinggi tanah air, duta besar negara sahabat, relawan, penarik becak, pedagang pasar, dan lainnya. Saksi yang ditunjuk keduanya pun berbeda, Gibran Selvi menunjuk ketua RT setempat sebagai saksi. Namun pada pernikahan putri sematawayangnya, Presiden Jokowi meminta Wakil Presiden Yusuf Kalla sebagai saksi dari pihak mempelai wanita, sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk sebagai saksi dari pihak mempelai pria. Pada saat akan melangsungkan akad nikah menuju Geraha Sababwana, keduanya sama-sama diantar menggunakan kereta kuda. Namun, pada pernikahan Gibran Selvi, hanya Selvi yang diantar kereta kencana menuju tempat akad nikah. Kuda yang menarik kereta tersebut berwarna hitam, sementara Gibran memilih berjalan kaki. Dalam pernikahan Kahiyang Bobby akan menggunakan 2 kuda untuk menarik 1 kereta, dan kuda yang digunakan adalah kuda berwarna putih. Penjemputan tamu pun dilakukan berbeda. Gibran Selvi menyediakan 250 becak untuk menjemput tamu. Sedangkan pernikahan Kahiyang menggunakan bus dari lokasi parkir menuju lokasi resepsi. Perbedaan terakhir terletak pada penyambutan tamu. Ketika tamu memasuki gedung resepsi pernikahan Kahiyang Bobby, akan disambut iringan musik gamelan. Berbeda dengan pernikahan Gibran Selvi yang tidak diiringi musik.